Dari sini kita buat P. P apa dia? Pembesaran pada asalan dengan faktor skala 2. Okey, jadi asalan di sini pembesaran dengan faktor skala 2 itu bermaksud kalau contohnya kita ada A di sini, OA berapa? 2 tapak macam tu. Jadi kalau 2 langkah, jadi dengan faktor skala 2, jadi 2 darab 2, 4. Jadi panjangnya dari sini ke sini 2 dan 2 pergi 4. Jadi sini A prime. A prime prime. Ah, terjadinya macam tu, eh. Kalau O ke D macam ni. Satu lagi cara ialah O D, contohnya kita ikut lalu-lalu macam ni. 3 ke bawah dan 4 ke kanan. Jadi dengan faktor skala 2 kita buat sekali lagi. Dia buat sini 1, sekali lagi tu jadi 2. Jadi 3 4 dari sini 3 dan 1 2 3 4. Okey, di sini ialah D prime prime, eh. Jadi panjang O ke D tu dan sambungkan D ke sini akan dapat sama panjang. Jadi yang katakan faktor skala 2 tu ialah O D prime bahagi dengan O D. Okey, jadi yang ini contohnya 8, yang ini panjang dia 4, jadi 8 bagi 4 ialah 2. Okey, jadi kemudian kita buatlah dengan B pula. Contohnya OB tu turun bawah ke bawah 4 dan ke kanan 2. Jadi kita buat sekali lagi ke bawah 4, 1 2 3 4 dan 1 2. Jadi di sinilah B prime berada. Let me check, nampak tak dalam kamera? Okey. Masih nampak. Okey, jadi kemudian O ke C turun ke bawah 4 dan ke kanan 3. Jadi ni turun ke bawah 1 2 3 4 dan 1 2 3. Jadi C prime 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 ada kat situ. Okey, dah ada dah, semua dah ada. Jadi kita sambungkan saja O kepada D. A kepada B dan B kepada C. Dan C kepada D. Okay, jadi ini Q. Jadi yang ini